Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Wahono Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman pemula ataupun yang baru saja gabung dengan saya ataupun di channel ini. Buat teman-teman yang baru gabung di channel Wahono Channel ini, selamat datang dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga like komennya supaya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat teman-teman yang lainnya. Dan yang masih stay di sini, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel saya hingga sampai saat ini. Hingga subscribe-nya 25.000 ya, yang awalnya hanya 1.000 saja di 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu hanya 1.000 saja. Sekarang sudah 25.000. Terima kasih teman-teman yang selalu stay di sini dan mendukung channel saya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru datang, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, baik, di sini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang baru datang ataupun baru gabung, yang mana kemarin sempat menanyakan, "Mas, link-nya IPS topik itu apa atau buku IPS topik?" Nah, karena saya kesulitan untuk mencari buku IPS topik, di sini teman-teman saya sarankan wajib mempunyai kuota terlebih dahulu ataupun jaringan internet. Internet wifi juga bisa ataupun apa. Langsung saja ini bisa digunakan di PC ataupun di download di PC ataupun download di handphone teman-teman, di handphone kalian semuanya. Masuk saja ke Google Chrome dan lalu tulis Amazing IPS Topik Donghae. Ya, amazing. Nah, di sini langsung kita klik. Nanti keluar tampilan seperti ini. Setelah itu kita klik lagi. Nanti keluar seperti ini, teman-teman. Setelah keluar seperti ini, teman-teman bisa pilih salah satu. Ini textbook yang paling atas, textbook 15 2015 yang baru, dan ini 2013. Dan ini ada informasi dari skill test. Cara-cara skill testnya di sini juga ada. Buku saku pekerja migran juga ada. Info YouTube channel official info IPS ya, ini wajib teman-teman buka lalu di subscribe supaya channelnya juga semakin berkembang. Selanjutnya bank soal tahun 2028 reading dan listening, ini ada di sini teman-teman. Ini juga kumpulan kosakata banyak sekali, jadi teman-teman nggak usah beli, ini gratis. Tapi kalau teman-teman pengen beli, caranya ini dibuka aja lalu di fotokopi ataupun di ke print, di print juga bisa. Itu kalau pengen megang handphone terus, istilahnya kalau ingin menghafal dengan buku ataupun kertas. Nah, soal trikot juga ada di sini, buku panduan materi bahasa Korea umum juga ada. Semuanya ada di link ini. Nanti linknya saya cantumkan di link deskripsi ya. Di deskripsi bisa di download ataupun dibuka. Nah, kali ini saya akan membuka teman-teman untuk di IPS topik 2015. Caranya gimana? Seperti ini, nanti teman-teman bisa download langsung. Karena saya sudah download, jadi di sini saya tidak mendownload lagi. Saya hanya memberikan informasi atau buka saja. Nah, kita buka langsung ya. Seperti ini, bahasa Indonesia. Jangan Inggris. Kalau yang Inggris kurang paham nanti teman-teman, saya yakin. Kalau bisa pinter bahasa Inggris, monggo silahkan bisa tekan di Inggris. Selanjutnya kita buka seperti ini. Di sini biasanya kalau di handphone itu nanti sudah langsung buka bisa. Tinggal klik ini langsung keluar datanya. Nah, kalau di PC tampilannya seperti ini. Nanti kita klik yang sebelah sini. Ikuti kursor ya teman-teman. Langsung saja. Ini kita bisa langsung klik di sini lagi, terus kita buka lagi. Nah, ini kalau yang sudah download ini bisa keluar, kalau belum bisa langsung di download di link seperti sini. Nah, ini di buku 2 teman-teman ya, buku 2 tadi kita lihat dulu di buku 1. Buku satunya ini. Nah, ini buku 1 teman-teman. Jadi buat teman-teman buku 1, buku 2 itu gratis ya. Buat teman-teman yang masih pemula, kalau pengen gratis ini bisa cek linknya di bawah. Nah, ini buku 1 panduannya ya. Bisa scroll ke bawah, semuanya ini berwarna teman-teman. Kalau teman-teman mau pengen secara berwarna, bisa print secara berwarna, di print warna ya. Kalau nggak pengen warna juga bisa. Di sini ada panduan dari track 1 sampai 180 ini ada. Nanti tracknya bisa dilihat juga di sini, juga dicari juga bisa.
Gimana caranya? Nanti kita kembali dulu. Di sini nanti ada file audio. Nah, di sini kita buka. Nanti ada semuanya filenya di sini, teman-teman. Ini textbook 2 ya. File textbook 2. Di sini ada. Nah, kita buka semuanya. Di sini ada. Jadi buat teman-teman tidak perlu, ini harus download ya. Karena saya di sini tidak mau download, teman-teman bisa download saja, nanti bisa lihat di downloadan nanti ada track 1, track 2, track 3 dan track 4. Nah, ketika kita belajar di bawah ya. Nanti kita turunkan dulu. Ketika kita belajar seperti ini yang sudah ada gambar-gambarnya dan juga kosakatanya dan juga artinya, teman-teman. Buku ini sama persis ketika kita masuk ke LPK. Sama persis ya, ini sama persis. Karena memang topiknya diambil dari sini, jadi teman-teman bisa langsung download di sini gratis. Nah, di sini ada tulisan track 24. Nanti teman-teman di audio setelah download itu cari track 24. Nanti akan sama keluar soal. Ini soal ya, Yonsep latihan. Ini latihan ya. Di sini nanti akan ada suara-suaranya. Nah, ini bisa dibesarkan dan juga bisa dikecilkan, teman-teman ya. Nah, ini ada pembesarnya sama handphone juga sama, ada pembesarnya seperti ini ada. Lah kalau ini L6, ini audionya dicari di sini L6, teman-teman, tambahan ya nanti saat teman-teman download. Nah, selanjutnya kita buka untuk kosakata, kumpulan kosakata. Oke, karena yang banyak teman-teman cari itu kumpulan kosakata. Di sini banyak sekali, teman-teman. Sudah saya bagikan secara gratis ya ini. Secara gratis buat teman-teman kalau pengen memang mencari kosakata bergambar, di sini ada. Ini bisa di-print. Teman-teman bisa print dan langsung dihafalkan juga bisa. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada, kita besarkan. Nah, sudah terlihat semuanya. Di sini ada artinya dan juga kosakatanya. Dan ini ada gambarnya dan juga kosakatanya. Nah, buat teman-teman jangan khawatir, yang tidak punya modal bisa langsung teman-teman download di link deskripsi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga channel saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang baru proses, saya doakan segera bisa lulus ujian nantinya. Kalau ada lulus, ada ujian. Dan yang sudah lulus, saya doakan semoga cepat terbang. Amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi, jangan pernah putus asa, karena kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Tetaplah semangat untuk meraih cita-cita Anda, membahagiakan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.